Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi nyukur sama Mamang Solihin. Mamang Solihin. Oh, cukurannya tradisional banget nih. Ngangenin juga, ngangenin inget zaman dulu, Pak. Saya zaman dulu gini nih. Nah, ini tukang cukur mangkal nih. Iya, aku bayangkan di salon di kota, Pak, ya. Dari mana itu? Saya dari Banten. Kalau nyukur gini berapa lama nih, Pak? 10 menit lah. 10 menit tinggal lama ya. Saya mau nyoba nyukur nanti, Pak, ya. Eh? Mau nyoba nyukur. Berapa lama nih, Pak, jadi nyukur? Dulu tahun 85. Oh, udah lama ya, udah. Lama. Kan dulu pakai itu, ketok, okay. Belum ada, iya. Ya, belum ada mesin. Mangkal juga gini, ngider. Dulu berapa kalau nyukur, Pak? Kalau dulu. Apanya? Nyukur berapa kalau dulu? Oh, ongkosnya. 85 berapa tuh? Oh, mulai nyukur. Tahun 85. Berapa biayanya? Wah, biayanya dulu masih cepet, gocap. Sekarang? Sekarang ya di kampung ya anak kecil 5.000. Kosannya. Kalau dewasa? Wah, dewasa ya sekitar 7.000. Oh iya. Dengan Pak siapa nih, Pak? Dengan Pak siapa? Pak Solihin. Pak Solihin, oh, ahli cukur. Ini bangkunya bagus, Pak, ya? Ya, sebagai bangkunya di kampung. Justru saya kangen. Kenapa? Kalau pakai busa, nemplek. Nemplek, iya. Enggak, di kota kan yang bisa berputar. Anak berapa, Pak? Anak dua. Hah? Anak dua. Kelas berapa yang pertama? Udah keluar semua, udah rumah tangga semua. Oh, udah rumah tangga semua. Iya. Pak, rata-rata per hari berapa, Pak? Per hari ya 50 lah. Oh, alhamdulillah, Pak, ya. Iya, iya, iya. 1.000. Kalau ini mangkal di hari pasar aja, Pak, ya? Iya, pas hari Jumat. Ya, ini pasar ini kan, apa nih? Cikaung, Pak, ya. Cikaung Langensari, ya. Langensari belah sana. Iya. Kalau Langensari hari Rabu sama Sabtu. Di mana lokasinya tuh? Lurus jalan yang itu. Di belakang pasar, ya, Pak, ya? Udah rapih nih, tinggal beberapa menit lagi nih udah rapihnya. Ya, bagaimana ini ya, cepetinnya bisa ini cepet nih. Oh, kalau di salon-salon kan cepet. Iya. Nah, di kampung mah enggak, Mas. Thank you.
Keren sih ya, nih udah selesai nih. Digunting sasak biar rapi. Masih. Coba lihat A. Siap, keren tuh kan. Iya. Selesai A. Oke, selesai A. Nah, saya juga mau nyoba nih Pak, cukur nih Pak. Nyoba cukur. Berapa lama nih Pak cukur gini Pak? Ya, 10 menit Pak ya. Suka dukanya jadi tukang cukur gimana Pak? Pas hujan Pak kali ya, gimana Pak? Nah, kalau tukang cukur sih biasa aja, hujannya biasa. Kalau lagi rame, modal di kampung ya, mau lebaran. Oh gitu ya, mau lebaran Pak ya. Tapi peran anak-anak sekolah, baru. Wow, udah mau selesai ya Pak ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Abah Soleh. Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.